Hai, jumpa lagi bersama saya Aksan Prawira di Data Dalam Fakta. Kali ini Data Dalam Fakta akan mengulas fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Inilah Data Dalam Fakta. Data Dalam Fakta bersama Aksan Prawira. Pendengar, apa kabar? Kali ini Data Dalam Fakta akan membuka fakta tentang kacang panjang. Pendengar, kacang panjang tentu bukan nama sayuran yang terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia, tapi tidak banyak yang diketahui seputar informasi nilai gizi dan manfaat kesehatan dari tumbuhan yang panjangnya bisa mencapai 75 cm ini. Faktanya, kacang panjang segar adalah salah satu sumber asam folat terbaik. Dalam 100 gram kacang panjang, terkandung 47 kalori, 4 gram natrium, 8 gram karbohidrat total, dan 3 gram protein. Selain itu, kacang panjang segar juga mengandung sederet antioksidan yang penting untuk tubuh, seperti vitamin C, riboflavin, dan beta-karoten. Pendengar, kacang panjang mengandung vitamin C yang cukup untuk memenuhi 31% dari kebutuhan harian Anda. Ini membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Sebuah studi dari Deakin University di Australia menunjukkan bahwa kacang panjang mengandung sederet antioksidan nabati, termasuk flavonoid dan riboflavin. Efek sinergis antara dua senyawa tersebut dapat mengurangi pertumbuhan sel kanker. Seperti dikutip dari helosehat.com, kacang panjang mengandung tinggi asam folat. Defisiensi asam folat telah dilaporkan dapat mengurangi risiko kanker usus besar, kanker payudara, serviks, dan kanker otak. Bukti-bukti menunjukkan bahwa asupan makanan yang kaya asam folat mampu mencegah perkembangan kanker. Asupan 900 mg asam folat setiap hari dilaporkan menurunkan risiko kanker usus hingga 30%. Demikian Data Dalam Fakta kali ini. Sampai jumpa di Data Dalam Fakta berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami dapat menghadirkan konten-konten yang bermutu dan terbaik untuk Anda. Sampai jumpa. Demikian Data Dalam Fakta bersama Aksan Prawira.